Charlie's DJ. Baru 5 menit peti jenazah masuk ke dalam mesin. Kepalanya sudah mulai kelihatan, ya. Jadi ini jenazah perempuan dan beliau sudah
sudah berumur 61 dan meninggalnya itu karena kanker paru-paru, Beb. Dan ini katanya dia ada pennya di bagian tubuhnya gitu, Beb. Tadi ya keluarganya ngomong gitu, Beb. Ada pen di dalam tubuhnya, tapi pen di bagian mana saya nggak tahu sih. Tadi soalnya mau tanya, keluarganya sudah keburu sembahyang gitu. Sudah mulai habis, Beb. Petinya sudah mulai habis, jadi saya akan dorong dulu bodi jenazahnya. Oke, Beb. Bodi jenazahnya sudah saya dorong tadi dan sekarang sudah tepat di bawah pusat apinya, Beb. Saya mau on dulu, Beb, mesinnya, Beb. Mau hidupkan dulu apinya, Beb. Oke, Beb, sekarang proses sudah menggunakan api, Beb. Jadi sekarang bodi jenazahnya itu nggak bisa kelihatan jelas banget, Beb. Karena kondisi apinya itu besar banget di dalam mesin, jadi susah untuk lihat ke dalam, Beb. Oke, Beb, karena suhunya terlalu panas banget di sini, Beb, jadi mohon maaf sekali, nanti kita lanjutkan lagi, Beb. Bodinya saja, Beb. Tapi itu pennya belum kelihatan lagi, Beb. Nggak tahu pen bagian mana. Dan sekarang tinggal badannya aja, Beb, ke bawah, Beb. Tadi kepalanya sudah habis. Dan saya lagi mencari pennya itu, Beb. Nggak tahu pen bagian mana, belum kelihatan banget, Beb. Belum kelihatan lagi itu pennya, Beb. Karena hari ini ada 3 kremasi, jadi nggak bisa ngerekam penuh di video ini, Beb. Karena sebentar lagi itu yang satu sudah mau sampai. Oke, Beb, kita lanjut nanti lagi, Beb. Oke, Beb, tinggal
sedikit banget, Beb, tapi pennya benar-benar belum kelihatan, Beb. Padahal tinggal sedikit banget, Beb. Biasanya kan pennya sudah kelihatan kalau ada pen-pen apa gitu. Tapi nggak tahu ini pen apa sih, pen besar ataupun pen kecil. Tapi tadi saya cari-cari di dalam masih belum kelihatan, Beb. Kita tunggu nanti, Beb, waktu dikeluarin, Beb. Dan lebih jelas lagi, biar nggak penasaran pen apa itu, Beb. Ini 5 menitan lagi sudah selesai, Beb. Oke, Beb, alhamdulillah sudah selesai, Beb. Oke, Beb, kita keluarkan dulu, Beb, biar lebih jelas lagi, Beb. Panas banget, Beb. Mana bebennya, Beb? Muka kelihatan, Beb. Oh, itu, Beb. Tuh. Ya Allah, panas banget, Beb. Nah, itu, Beb, yang merah banget itu, Beb. Itu pennya, Beb. Oh, itu tuh, Beb. Panas banget, Beb. Oke, Beb, kita keluarkan dulu, Beb. Kita dinginkan dulu, Beb. Nah, itu dia bebennya, Beb. Kotor banget, Beb. Ini tadi banyak banget barang di dalamnya, Beb. Ada bunga dan ada barang-barang kain apa, semua tadi ada di dalam peti, Beb. Karena tadi sebelum dimasukkan ke mesin, petinya dibuka dulu tadi, Beb. Oke, Beb, kita dinginkan dulu, Beb. Oke, Beb, sudah dingin, Beb. Dan ini, Beb, ini tadi pennya, Beb. Ini pen kaki, Beb. Tapi pennya bagus banget, Beb. Kayaknya pen yang mahal, Beb. Biasanya saya dapat pen itu yang biasa, gitu, Beb, yang pendek. Tapi ini berat banget, Beb. Ada dua ton. Oke, Beb, saya mau angkat dulu biar lebih jelas lagi. Oke, Beb. Oke, Beb, jadi ini pennya, Beb. Masih panas, Beb. Pen kaki bagian paha ya, Beb. Biasanya yang saya selalu temuin pen yang kayak gini, Beb. Tapi ini lain, Beb. Ini bagus banget. Ini benar-benar bagus banget dan panas banget, Beb. Pen sebesar ini ada di tubuh manusia, dimana apa yang Anda bayangkan, ilmu kedokteran memang tidak bisa diragukan lagi. Kalau ini kan masuk ke dalam sini, kemudian baru kotak ini. Ini saya masih panas banget. Oke, karena nunggu pennya dingin dulu, jadi saya mau bersihin ini dulu, Guys. Saya mau pilihin kakinya dulu, Beb. Nah, ini kaki yang satu, Beb.
kaki bagian paha yang satu nih, Beb. Sorry, Beb, saya mau pilihin dulu, Beb. Ini saya penasaran tadi nggak kelihatan ini kakinya. Kakinya ada dua, Beb. Benar. Ini cuma kaki bagian atas saja, Beb. Tulangnya kotor ya. Ini biasa kalau tulangnya kotor, Beb. Ini biasa kalau tulang-tulang kayak gini atau tulangnya kotor itu banyak barang di dalamnya, Beb. Ini tadi jenazah perempuan dan beliau berumur 61. Ini sebab meninggalnya itu karena kanker paru-paru, Beb. Oke, Beb, mohon masuk kali, Beb. Jadi karena hari ini itu ada 3 kremasi dan satu bodinya itu masih di dalam mesin. Jadi saya mau ngecek dulu, Beb. Dan untuk video yang ini mungkin saya akan bersihkan dulu karena takut waktunya itu nggak sempat, Beb. Nanti ini sekalian saya bersihkan dan nanti setelah selesai pembersihan nanti saya akan tunjukkan lagi, Beb. Oke, Beb. Oke, Beb. Sudah selesai, Beb. Ini, Beb, buat pennya tadi, Beb. Serius, Beb, ini benar-benar berat, Beb. Mungkin kurang lebih ada, mungkin mau 2 kilo, Beb, beratnya, Beb. Padahal ini perempuan, Beb. Harus membawa beban seberat ini di badan dia, Beb. Masih hangat, Beb. Heran, Beb, awet banget gitu, Beb, panasnya. Ini kayak gini, Beb. Kemudian ini baru masuk kayak gini, Beb. Ini kayak sendinya gitu, Beb. Jadi ini tadi sudah saya beritahu ya. Jadi ini jenis kelaminnya perempuan dan usianya sudah 61 tahun. Jadi beliau meninggal itu karena kanker paru-paru, Beb. Oke, Beb, mohon maaf sekali tadi waktu pembersihan nggak bisa ngerekam karena tadi saya ngurusin 2 jenazah juga, Beb. Itu masih ada di dalam mesin, Beb. Oke, Beb, jadi cukup sekian dulu dari saya, Beb. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu ya, Beb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.